suami istri atau ayah ibu itu konflik, yang menjadi korban paling berdampak adalah anak. Karena anak itu dia dalam dirinya ada separuh dari ayah dan separuh dari ibu. Ketika dia berkonflik itu seperti apa, dirinya terbelah. Dia menganggap mama itu lebih dekat dan lebih lemah. Ya, karena dalam pertumbuhan ibu memberi kasih sayang, lebih dekat bapak memberi tanggung jawab, tujuan dan identitas. Itu yang kok secara tidak sadar beberapa anak itu tertolong karena dia menemukan substitute. Kebutuhan itu ada,